Stop, stop. Semuanya, yang bagian paling kiri langsung berdiri, angkat piring sampai sama gelas. Maju ke depan, berdiri. Bisa. Kenapa masih ada? Sisi kalian, kamu harus semangat. Dengan kelima, kita cek. Kor satuan. Jadi grup kalian ini harus punya ikatan. Dan ini ikatan ini akan terus berjalan selama di sini. Nanti malam akan diimplementasikan. Nanti malam selesai makan malam kita akan julid malam. Di sini juga nanti banyak pesan yang disampaikan. Nanti cuma ada penjelasan. Nah, bagaimana semua materi yang kita pelajari sekarang kalian implementasikan nanti malam. Makanya semua pelajaran yang disampaikan ingat-ingat, ya, ingat-ingat inti-inti dari apa yang ditanamkan itu. Nah, itulah kira-kira buat adik-adik ya. Gak usah terlalu tegang, serius gitu ya. Sersan, serius tapi santai. Ya, kalau dalam hal kadang-kadang penegakan disiplin, ya, kakak-kakak menua boncat tegas, emang harus begitu. Tapi dalam hal suasana senggang, kayak tadi kan, silahkan nyanyi-nyanyi. Kalau masih ada waktu, silahkan nyanyi-nyanyi, refresh supaya segar ya. Jadi jangan terus. Kalau secara fisik kamu memang tidak mampu, kan ada UKS, lapor sama kakak senior. Jangan dipaksakan ikut. Kalau dipaksakan akhirnya bertumbangan semua. Tapi kalau mampu silahkan. Gitu ya. Nah, itu ya. Dan satu hal, penyakit ya. Kita kan baru selesai makan, ya kan? Karbohidrat naik, suhu dulu dia, ya kan? Pasti yang terjadi apa? Ngantuk. Itu manusiawi. Apalagi nanti setelah ini belajar dari panda. Jadi kalau ngantuk jangan segan-segan, izin terus keluar, cuci muka. Ya, tahu daripada makanan ngantuk dari depan jelek memang. Ya. Atau ada satu obat yang paling gampang menghindari ngantuk. Kawan yang belakang buat dia terkejut. Kagetin dia, hilang ngantuk. Ya. Tapi jangan terus dari main-main, pakai dia ketikut. Ini satu niat baru. Ya, pas kaget, pasti hilang ngantuk. Ya kan? Atau kalau makan, izin aja ke kamar mandi, celupkan muka mukul pak ini sebentar, balik lagi pasti segar, ya, oke. Nah materi kita kepemimpinan. Nah ayo pak kita belajar kepemimpinan, karena setiap orang akan jadi pemimpin, ya. Jadi kalau
Anda berada. Contoh, hari ini aja kan ganti-ganti jadi pemimpin. Jadi komandan regu, komandan kelas, nanti di grup pun dia akan ganti-gantian sebagai pemimpin. Artinya apa? Kepemimpinan itu adalah bagian dari kehidupan manusia di mana pun. Jadi jangan artikan pemimpin. Banyak berita-berita, hal-hal yang tidak benar itu abaikan. Jadi banyak sekali, pemimpin itu banyak kali diceritai, biarkan aja. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Nah, ajasnya apa? Kemanusiaan. Kalau kita jadi pemimpin, kita membimbing manusia. Siapa yang kita bimbing? Yang kita pimpin? Manusia perlu dihargai enggak? Manusia perlu dihormati enggak? Nah, kalau begitu, ketepankan, memimpin itu harus dengan rasa kemanusiaan. Kalau kita ada Lombroso, seorang ahli kriminolog mengatakan ya. Masih ada di luar, masih ada di luar. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta pendidikan bela negara pada hari ini. Untuk materi kita selanjutnya yaitu tentang bela negara yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Kolonel Infantri Tangkas Guto. Beliau adalah mewakili Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan yang akan menyampaikan materi tentang bela negara. Selamat datang Pak Guto. Oke, untuk kegiatan kita hari ini durasinya lebih kurang 1 jam dan kita nanti akan dipandu oleh Ibu Restio Sideba SPD MPD. Beliau adalah Ketua Program Studi PGSD. Jadi buat adik-adik sekalian, mohon dicermati dari materi kita hari ini, karena materi kita hari ini juga adalah kelanjutan dari materi yang tadi. Kebuat para bapak narasumber, di hadapan kita sudah hadir lebih kurang 500 orang mahasiswa baru dari Universitas Quality dan Universitas Quality Brastagi. Jadi dari dua universitas ini Pak narasumber yang mengikuti pendidikan dasar moral etik yang merupakan ciri khas dari universitas kami. Dan kegiatan ini Pak, kita sudah melakukan memorandum of understanding dengan Kasat melalui Kodam 1 Bukit Barisan. Itu makanya kita tetap dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dasar, kita minta partisipasi dari Kodam 1 Bukit Barisan. Dan nanti di semester 3 mereka akan melanjutkan lagi, namanya ada pendidikan bela negara. Jadi berkelanjutan itu semester 1, 3, 5, 7 sehingga terbentuklah karakter mahasiswa kita yang memiliki moral etik dan dasar bela negara. Itu yang bisa kami antar sebentar Pak untuk mahasiswa kita. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Restio Sideba. Waktu dan tempat kami persilakan. Lawan, penerimaan materi bela negara, siap laksanakan. Laksanakan. Depan dulu, istirahat. Di depan. Go. Menerima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Kedatangan
Bapak Kolonel Infantri dari perwakilan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan. Ada Bapak kita di sudah yang ada di depan, Bapak Kolonel Infantri Takas Bunto. Bapak Kolonel akan memberikan hari ini materinya, boleh tadi ada dicatat, tentang pendidikan bela negara. Dasar dari kita melakukan riset ini adalah untuk pendidikan bela negara. Jadi nanti kalau ada nanti poin-poin penting, silakan ditulis. Ya. Buat itu sudah terkonsep dari aspek keamanan, kecuali di Papua. Di Papua, saya tahu setelah saya penugas kesekian kali di sektor teknika yang saya katakan tadi di Jila. Perkampungan Papua itu kalau di pegunungan itu kan dingin ya, jadi disebut Honai, Honai atau Honai, ya biasanya sama. Itu rumah yang dindingnya kayu besar, dirapikan di papan seperti balok atau papan, disusun rapat, lalu dengan atap, bisa daun, bisa halangan, atau dan sebagainya. Itu hampir tidak masuk angin. Karena dinginnya, itu dipertahankan serapat mungkin, dan perapian tidak pernah padam. Benar ya, adik-adik Papua ya? Nah, karena dinginnya, jadi kalau kita masih pedalaman, jam 10 nanti baru berani mandi. Saking dinginnya dia. Nah, perkampungan ini ditata, satu kampung katakanlah ada pintu masuk, ada pintu keluar. Pintu masuk dan pintu keluar itu konainya besar-besar. Bahkan seperti apa besarnya itu buat bertingkat. Itu konai itu laki-laki. Itulah menjadi pos buatnya kampung itu. Konai laki-laki. Jadi ketika kalau mungkin dari kampung lain, dari farm atau mereka lain mau menyerang, ya pos terdepannya itu yang konai laki-laki tadi untuk menjaga semua aset kampung itu. Saya baru dengar ini di Papua. Kita di tanah Batak, saya belum pernah mendengar konsep ini. Apakah perkampungan kita yang di tanah Karo yang semua itu di Toba sana, saya tidak pernah mendengar. Kalaupun itu ada, nah itu berbagai dong. Nah, lalu kenapa kita harus melindungi diri, membela negara, membela, menjaga, mempertahankan negara, state. State itu ada unsur geografi, demografi, ada legalitas menjadi pengakuan dan sebagainya, ada kepemimpinan yang aktif dan sebagainya, begitu ya. Tapi kenapa kita harus menjaga? Terutama kita di Indonesia, kita kembali kepada sejarah. Sejarah berkata 350 tahun dijajah. Ya, kita begitu luas dari Papua sampai ke Merauke, sampai ke Aceh, dari apa timur-timur sampai ke Miangas, betapa luas pulau-pulau. Dengan adanya geografi Indonesia yang terpecah begitu, tidak mudah mengamankan, tidak mudah mempersatukan, tidak mudah untuk menjaga 350 tahun. Di mana-mana di setiap pulau, katakanlah kalau kabupaten ke provinsi, ada raja, ada prajurit perangnya secara kedaerahannya. Tetapi kenapa tidak bisa? Hanya satu kata, tidak bersatu, sehingga tidak kuat. Memang ada yang kuat. Ya faktanya kita lahir dari para perjuangan kok untuk menuntut kemerdekaan berapa negara? Belanda, Inggris, Jepang, Sekutu ya, Amerika. Itu kalau di Ivar Gunung, di Jayapura itu ada Here's to General MacArthur. Bahwa di situ pernah didatangkan, di situ pernah berdiri General MacArthur. Itu sampai sekarang Bukit Ivar Gunung itu rindangnya di Papua sana, ya seperti itu, pinggir dari Toba. Hanya halang-halang yang bisa tumbuh. Saya tidak tahu apakah itu dampak dari munisi-munisi ataupun bahan peledak yang seperti tadi
dampak di Hiroshima dan Nagasaki saya tidak tahu. Seperti itulah kondisinya. Di bawahnya Danau Nusantara, Nusantara. Dampak. Jadi kalau kita tidak menjaga ya, dengan lahirnya dari sejarah tadi, sementara para pendahulu kita, wah kita seperti apa lagi dulu harga dirinya diinjak-injak oleh utamanya katanya paling dijamin di Jepang. Coba, apa tidak menetes air mata kita? Keamanan itu siapa? Ada satu yang agak apa ya, saya tidak berani mengatakan kontroversi kita. Tapi ada suatu pernyataan yang mengatakan bahwasannya katanya penerapan kemiliteran itu dinilai dinilai kontroversi. Nanti coba kita lihat kepada diri kita masing-masing. Kalau saya tidak aman, saya tidak berani keluar nama. Saya pernah diri yang bertanya kepada ada pelajar SMA sedang pembinaan diri dalam waktu itu. Saya tanya kepada mereka, adik-adik, kalau kamu keluar malam, katakanlah secara etika mungkin jam 9 sudah kembali. Kira-kira kamu aman tidak di jalan? Aman pak. Kalau kamu tidur malam di rumah, aman tidak? Aman pak. Kalau orang tua pergi berpergian, aman tidak? Aman pak. Landasan-landasannya, bahwa memang kita diatur. Undang-undang dari nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Kemudian juga kita juga diatur bahwa sistem pertahanan negara kita adalah kesemestaan. Artinya semesta itu melibatkan segala potensi. The elements of national. Semua sumber daya manusianya, alam dan buatan, semua dihimpun. Ya, mana yang menjadi pelaku utama, pelaku cadangan dan pendukung, semua sudah ditetapkan dan ada landasan-landasan yang mengatur. Nah, jadi kalau kita berkata, saya tidak siap. Ada baiknya kalau kita berdiri kepada sekalipun ini banyak orang bertentangan. Right or wrong is my country. Benar atau salah adalah negaraku. Kenapa muncul awal kata-kata seperti itu? Sekalipun nanti ada penggunaan mengatakan benar kita pertahankan, yang salah kita benahi. Kenapa? Itulah kondisi yang memaksa seseorang itu harus mengakui segala kelemahannya. Sehingga dia harus mencari apa yang harus dia akui. Manusia, kalau Tuhan tidak memberikan dia sakit, manusia tidak akan pernah menghargai dirinya dan tidak akan pernah menghargai Tuhan. Ada pernah sakit gigi? Tidak pernah. Kalau Anda tidak pernah sakit gigi, tidak akan pernah mengakui keagungan Tuhan itu. Iya, kita hanya merasa, ya namanya manusia harus ada gigi, gitu ya? Iya, namanya manusia harus ada gigi. Itu, ya mungkin kalau dari aspek biologi itu benar, tapi aspek penciptaan Tuhan punya keagungan. Setiap manusia itu harus mencari, harus pas rasa-rasanya di hadapan Tuhan, baru ada pelaku. Agung sekali Tuhan yang Maha Kuasa itu menciptakan langit dan bumi dan segala isi yang telah disebutkan. Tak terpikirkan oleh kita manusia. Coba bayangkan, mungkin hanya sebesar ujung rambut kita, ya, aliran darah dalam otak. Tapi ketika itu buntu, jadilah manusia tergeletak, stop. Berbagai macam. Mungkin hanya sebesar apa itu saluran darah di jantung kita. Ketika itu mampet, waduh, apa yang bisa dibuat manusia? Lalu manusia itu akan meninggalkan segala egonya. Oh ya Tuhan, betapa agung Engkau menciptakan, betapa sempurna. Sekalipun tak terlihat oleh mata, ternyata
efeknya besar sekali. Tubuh kita yang begitu besar ini bisa menjadi seperti mas sehat. Jadi kalau kita tidak ada kepedulian kita mengamankan, kenapa sih kita harus membela negara tapi harus kita mengamankan? Ya karena ego itu. Hampir tidak ada negara di dunia yang tidak bertempur. Hanya saja bertempur itu ada pengorbanan darah sampai jiwa, segala hal benda. Ada, saya pernah membaca satu hasil penelitian mengatakan salah satu negara berhasil merdekakan tanpa perubahan darah itu India. Itu hasil penelitian seorang mahasiswa. Bagaimana siapa nama pemerintah India yang berhasil? Siapa nama kepalanya? Ada yang tahu? 100.000 lagi ya? Ada yang tahu? Loh, masa nggak tahu? Nah, nanti coba saya cari di Google Search. Dia ada seorang masyarakat India, kuliah di Inggris, baca buku. Dia menggunakan smart powernya, bukan lagi hard power. Inggris, kamu mengajar saya di negaramu, katanya bahwa hak asasi manusia, kemerdekaan itu tidak boleh diingatkan sih, harus diberikan. Tapi kamu kenapa menjaga di negara saya? Ya sudahlah, India, aku pergilah, ambillah dengan negaramu. Kurang lebih seperti pendidikan dasar moral etik dan bela negara Selasa 10 Oktober 2023 siap menerima materi, laksanakan. Ketua BEM Universitas Politeknik Daerah, ini Komandan Menua Universitas Politeknik Rastegi Jokmat itu sendiri, ini Ketua BEM UKIBI yang berizin, yang laporan tadi Komandan Menua Universitas Politeknik Rastegi. Bapak Dr. Juni Mat Krisang, hormat! Rok! Jadi kalau kita berkata, saya tidak siap. Ada baiknya kalau kita menilik kepada, sekalipun ini banyak orang dipertentang. Right or wrong is my country. Benar atau salah adalah negaraku. Kenapa muncul awal kata-kata seperti itu? Sekalipun nanti ada penyempurnaan mengatakan benar kita pertahankan. Siap? Siap. Serius. Siap enggak?
kan ada Muslim? Ada Muslim? Ada Muslim? Kalau ada undangan pernikahan ke gereja, mau datang ke gereja kan? Yang betul. Mau gak? Mau. Siapa yang mau Muslim di sini? Kalau ada acara di pihara, mau datang gak? Di pihara, pihara. Mau ngapain ke sana? Mau sembahyang juga di sana? Hah? Jadi mau ngapain ke sana? Ya. Jadi artinya apa? Ketika kita mau ke tempat rumah ibadah ya, yang di luar rumah ibadah kita, kita sudah punya harus tujuan ke sana. Harus ada mau ngapain kita ke sana? Apa dasar kita ke sana? Coba saya mau tahu. Apa dasarnya? Dasar paling agungnya apa? Yang pertama karena itu adalah agama juga. Ya kan, sama-sama berdoa. Kalau saya ke sana, saya pengen tahu juga bagaimana cara mereka berdoa. Ya maksudnya, bagaimana cara mereka menyembah Tuhannya. Maksud saya, ya, hadirin semua harus punya pikiran yang positif. Kalau kita berpikir positif di mana saja, maka kita akan menjadi salah satu calon pemimpin negara ini. Sumber dan segala sesuatu itu dari mana? Isi undang-undang dasar apa? Ya. Ada di sini, ini kalau masuk ke kertas politik harus betul-betul terukur dan teruji. Jadi tidak hanya mencari sarjana terus cari kerja, tak dapat kerja pula. Iya kan? Nah, saya harapkan selesai dari politik, jangan cari kerja. Ciptakan kerja. Alumni universitas politik itu harus menciptakan kerja dan mempekerjakan orang-orang lain. Itu Pancasila. Bukan cari kerja. Saya selesai S1 dari Parahyangan. Ya, saya tidak cari kerja. Saya enggak tes kejaksaan saya. Saya enggak tes kehakiman. Saya masuk ke kantor pengacara. Saya di sana cuma 6 bulan, saya buka kantor sendiri. Saya rekrut kawan-kawan saya yang dari Sumatera Utara. Kami kerja sama-sama sampai sekarang masih begitu. Jadi kita mesti menciptakan kerja. Bukan cari kerja. Itulah Pancasila. Paham ya sampai sini ya? Paham? Saya tidak mau kita bicara Pancasila, tetapi kita tidak paham tentang asas-asas Pancasila, tidak paham tentang nilai-nilai Pancasila, tidak paham tentang goalnya Pancasila. Ini kalau ada yang bisa lengkap, ya, saya undang ke depan sini. Tidak boleh salah. Dari saya, siapa yang bisa mengucapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Maju sini. Saya kasih daftar saya. Buka sekarang. Ayo, tidak boleh salah. Ini saya kasih jam tangan saya. Satu, sebentar, seperti ini. Ada tiga orang enggak? Ini yang wanita, yang laki-laki mana? Ayo, maju. Ayo, silakan. Ini jangan terpaksa ya, jangan karena jam tangan, karena kalau mau kasih jam tangan itu gak benar. Ayo, kasih sini, sini. Mana?
mata mereka. Pembukaan, sebut nama orang tua asal. Ayo, silakan. Perkenalkan, nama saya Nova Betania Mani, asal dari Sidikala, Prodi PGSD. Silakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan biar jam tangannya masuk.
Pak dosen juga bisa, kalau ada Pak dosen di sini. Ada yang bisa? Sesuai SOP bahwa tenaga kesehatan, tenaga medis kita hadirkan selama 3 hari mendampingi adik-adik dan seluruh panitia. Ada bidan satu orang, perawat satu orang. Gitu. Jadi kita hadirkan untuk memang menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Jadi 1 jam, 2 jam dirawat, membaik, dan orang tuanya sampai hari ini masih ikut mendampingi. Gitu. Jadi mohon izin, ini atas izin Bapak Narasumber, Ibu Rektor, dan Bapak Rektor, Ketua BH. Saya mohon Bapak Efraim Banu boleh tampil ke depan, Pak. Beliau ini aja bingung nih, kenapa aku disuruh gitu, gak tahu. Jangan lihat dari, oh ikat rambutnya, ya kan? Yang pasti beliau ini tidak sesamar wajahnya. Setuju ya? Kalau lihatnya kita takut ya kan? Tapi gak tahu kenapa, didampingi gitu. Anaknya didampingi, tidur dikawani gitu, didampingi apa, beli makanan, air hangat, apa. Saya salut nih sama pribadi beliau ini. Kami diskusi. Dan yang membanggakan kita, anak-anaknya semuanya alumni dari Universitas Kualiti. Bangga sekali. Dan semuanya sudah diangkat ASN ke-3K. Saya perhatikan beliau tadi malam, kami sampai jam 11. Habis renungan malam, cek personil, lalu persiapan tidur. Beliau juga masih ada, masih ikut stay bersama dengan kita. Gitu. Boleh Pak, apa kira-kira yang membuat Bapak, kenapa ini kegiatan ini gak penting Pak? Penting atau enggak? Oh penting sekali. Saya tadi membawa pikirannya gak penting, maksudnya dibawa aja nanya pulang. Gitu. Artinya kenapa Bapak bertahan karena kegiatan ini penting? Kenapa kira-kira? Menurut saya penting ini Pak, bagi anak saya mulai masuk kuliah ini, biar tahu dia bagaimana dasarnya begitu maksud saya. Jadi kalau saya bawa dia pulang, dia nggak mengerti sama sekali. Jadi saya kepingin sekali anak saya, biarpun dia nggak ikut sama teman-teman di ruangan ini, biarpun dia di tempat pengobatan di situ, pasti dia dengar. Jadi kenapa saya sampai di sini? Saya sayang sekali sama anak saya, dan begitu juga semua kalian, aku pasti sayang orang tua kalian sama kalian. Kemarin jam 6 pagi aku udah antar anakku si Ade ini ke kampus biar ikut dia diksar ini. Terus siang udah ditelepon sama dosennya, anak kita sakit, Bapak segera datang. Secepatnya aku datang. Kenapa? Karena sayang sama anak. Saya terus teringat sama mamanya, sama ibunya. ...2019 mamanya meninggal. Kami ada anak empat. Empat-empatnya cewek. Thank you.
sekolah. Satu pingsan dia dengan mama dia. Datang ke tempat ini, sampai di tempat ini, aku tidak sanggup meninggalkan anakku. Saking sayangnya aku sama anakku, mama jadilah tiada lagi. Jadi buat bapak dosen, buat anak-anakku semua, murid baru, mahasiswa baru ini, sayang sama orang tua yang terpulang belajar, semoga berhasil. Kalau rambut ini panjang ini jangan kalian takut. Inilah serentak mamanya meninggal. Langsung kualiti ini kontak.
tapi saya tersentuh. Kalau di awal tadi saya lihat bahwa saya pikir preman dari mana ya. Tapi setelah beliau menyampaikan kenapa sampai begini penampilannya, begitu dalamnya kasih sayang beliau ini terhadap putri-putrinya. Kalau istilah orang Batak itu, anak konfido hamoraun ya. Itu honorar dia. Bagian beragama Kristen pasti tahu Patih Panglima. Hukum Taurat kelima. Ya, itu. Jadi mantap. Pokoknya semangat sehat. Sepertinya memang Tuhan itu menuntun beliau ke depan. Kalau tadi saya bingung kemana, saya dipinjam tangan saya sudah pernah saya janji. Semangat kan? Kamu Taringja? Desa Kota Kepala, Kecamatan Tiga Panah. Oh, Kota Kepala, oke. Hidup ini
Paranus Edward? Ada ya? Ada? Ada di mana? Bukan apa-apa, yang bisa mengimbangi posturnya Pak Juni Mat adalah Pak Edi. Iya. Lagian kami gak rayu dari mengurusi bapak kami ya. Pak Junipat ini bapak kita lah ya, Pak Hamil, Panggi, Pak Udah. Gak rani kami. Kalau disuruh tiang, tiang. Nah coba, ini Pak Besar kita nih. Ini Pak Besar, ya kan? Coba. Jadi Pak Junipat pun jadi takut karena ada Pak Besar kita, ya kan? Apa ya, aku kurang paham nih kalau Pantor silam gitu, ya berapa ya, mohon maaf ya gitu ya kan. Baik mana hombar kusih, nah ya, ya. Jawab pertanyaannya. Tepuk satu, dua, satu, tiga. Maju ke depan. Kita cari 6 peserta. Udah turun. Kan udah begini kan? Udah.
Bisa. Siap, bisa. Bisa ini bisa. Bisa. Lancang kanan, gerak. 1, 2. Coba lancang kanan semua. Lancang kanan, angkat tangannya. Lurus. Lurus bahu. Kedepan perhatikan. Tidak memutar ataupun tidak. Nah, perhatikan. Lurus. Tegak, gerak. Masih lambat-lambat ya, perhatikan. Lancang kanan, gerak, 1, 2. Tegak, gerak, 1, 2. Bisa? Siap. Oke, lancang kanan, gerak, 1, 2. Tegak, gerak, 1, 2. Lancang depan, gerak, 1. Tegak, gerak. Oke, perlu kalian pelajari. Kalau yang di bagian depan, ya, bagian depan, itu yang bagian paling sebelah kiri. Atau kalau saya membalik kanan, bagian sebelah kanan saya. Ya, perlu kalian pelajari. Kalau disuruh lancang depan, langsung depan. Tegak, gerak. 1, 2. Bisa? Siap, bisa. Coba, perhatikan semua. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. 1, 2. Baliknya itu dihitung, bisa? Siap, bisa. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. 1, 2. Oke, istirahat di tempat, gerak. Oke. Yang kedua, masuk kita ke materi istirahat. Posisi istirahat yang betul itu, perhatikan. Istirahat di tempat, gerak. Tangan menggepal di atas pinggang. Nah, bukan terlalu tinggi, sadar. Ini istirahat komando. Tapi kita istirahat biasa saja, bukan di bawah, bukan di pinggul, tapi pinggang. Bisa ini bisa? Bisa! Bisa! Bisa ini? Bisa! Oke, perhatikan. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Oke, coba. Saya perlu melihat. Sebenarnya, siap, gerak. Balik kanan, gerak. 1, 2, 3. Oke, istirahat di tempat, gerak. Jangan ada di bawah pinggul. Yang laki-laki, buat yang gagah. Yang gagah. Siap, gerak. Posisi tangan menyentuh paha, bagian kiri tangan. Bisa ini? Siap, orangnya, bisa ini? Siap! Oke, dengar. Apa lagi yang belum? Jangan. Ini dinamis. Ini. Jangan dijawab. Apa lagi yang dinamis? Variasi. Dinamis cuma itu. Cuma dua tadi. Oke, coba dua langkah ke kiri, coba. Seluruhnya, dua langkah kiri, berat. Agak jalan. Gak usah saya izin dulu lah. Langsung aja coba. Lanjut. Suka kamu kanan, kiri, seluruhnya, depan. Seluruhnya, dua langkah kanan, berat. Jalan, weh. Jalan. Jalan apa, Bapak, ingat. Langi. Seluruhnya, dua langkah kanan. Jalan.
tidak paham ya. Nanti ku ya kan, tak sopan. Kita masuk ke variasi ya, mari. Gabungan antara dinamis dan statis. Oke, statis. Aba-aba dari saya, dengar. Aba-aba dari saya, dengar ya. Jalan di tempat. Bet. Kalau nggak kompak nggak saya berhentikan. Iya, lanjut aja. Egois aja udah. Yang sebelah kanan jangan kecepatan itu. Kalau nggak kompak nggak saya berhentikan. Iya. Oke. Cor lebih. Iya. Lanjut terus. Itu nggak kompak itu. Kiri. Iya, ada mulai, ada mulai. Pertahankan. Kiri. Hak. Oke, dikit suaranya. Kiri. Ngomong cepat. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Kiri. Kiri, kanan, kiri. Henti! Brek! Capek. Langi. Bapak. Jalan di tempat. Jalan di tempat. Jalan di tempat. Tinggi. Tinggi suaranya. Bisa tinggi kok. Jalan di tempat. Jalan di tempat. Suara saya serak bisa tinggi kok. Jangan serak. Jalan di tempat. Coba kamu. Ada mal-mal PSS kok. Anak bola kayaknya. Iya, Bang. Anak bola. Jalan di tempat. Ada kontak rupanya. Jalan di tempat. Gerak. Enggak dengar itu yakin. Jalan di tempat. Gerak. Udah enggak dengar itu. Diam. Sarang kedengaran loh. Kuat sanamu. Atau tenang bolong. Oh, gila dengar lagi. Jalan di tempat. Gerak. Lupa lagi kan? Langsung bersuara. Apa dari saya? Perhatikan. Kita akan variasikan, gabungkan. Dengar. Jalan di tempat. Kiri, kanan, kiri. Langkah, tegak, maju. Jalan di tempat.
kiri, 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 tiga, empat, lima, mundur. Satu, dua. Dor.
Duduk siap gerak. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan apa makna dari outbound ini? Satu orang. Kerjasama. Semua menyimpulkan semua. Tahu. Oke. Soha. Oke, bersama. Kekompakan. Kompakan. Kerjasama tim. Sehati. Solidaritas. Oke. Berarti kesimpulan dari outbound ini adalah untuk mencapai kesuksesan suatu organisasi harus butuh solidaritas. Pesannya disampaikan ya, diberangkatkan dari pos keberangkatan. Inilah orang tua kita memberangkatkan anak kita kuliah dengan amanah menyelesaikan studi yang akan nanti diwisuda oleh rektor. Ya. Koordinatornya Ibu Gemala. Pos 1 ini nanti dari sini dilepas di depan tidur. Tempat tidur dosen itu pos bayangan. Mengganggu. Ya. Pos bayangan tidak berhak untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan, hanya mengganggu aja. Woi, dari sana kau balik kau gitu. Coba disesatkan, mau enggak dia? Salah jalan kalian, balik ke sana gitu kan. Itu aja mengganggu. Ya, karena nanti kan kita kasih tahu rutenya. Tapi kalau diganggu di jalan mau goyang, seperti mahasiswa juga, sudah taunya dia kuliah tapi digoyang oleh ada karena cewek, karena ekonomi, karena sabu, karena judi, bisa itu minggir jadinya kan. Nah, jadi nanti pos satunya Ibu Gemala pas disimpan gitu. Lewat pos bayangan kan belok kiri pas di tengkongan itu ada pos satuan nanti. Nanti ada menwa. Di situ pos 1. Dari pos 1, Ibu nanti pertanyaannya dari materi yang sudah disampaikan kemarin. Kan semalam religiusitas oleh Bapak Pembina, dia kan mengajarkan tentang keberhasilan. Keberhasilan, cara memperoleh keberhasilan. Gini Bapak Ibu, memang kebenarannya ini kan subjektif. Yang penting mereka itu menyimak enggak materi semalam. Gitu. Karena semalam kan Pak Yayasan bilang ada 3 kunci sukses keberhasilan. 3 kelompok 2 pun begitu. Pertanyaannya sudah dikirim juga ya. Pilih aja salah satu. Di pos 2, apa implementasi tentang peduli terhadap lingkungan? Tadi kan diajarkan Pak Deddy itu. Kira-kira apa sih peduli terhadap lingkungan di kampus itu? Nah, iya. Anggota pos 2, Ibu Rayani, Ibu Fina, Pak Bastanta, Pak Januar. Koordinatornya Pak Bas, Bu Bastanta. Oh Pak ya, Pak Bastanta. Ya. Jadi apa implementasi terhadap peduli lingkungan hidup itu aja. Misalnya Bapak mau tanya di kampus, di rumah, apa sih yang bisa kalian implementasikan dari nilai peduli terhadap lingkungan? Karena kan salah satu nilai moral etik itu adalah peduli terhadap lingkungan. Ya sebetulnya sudah kita lakukan di kampus. Ini seperti ini aja, membuat makanan, buang sisanya pada tempatnya, ini peduli lingkungan. Bapak Ibu yang pandai-pandai nanti menanya. Tapi intinya itu. Ini pos 2, Pak Bastanta ya. Iya Pak Bastanta, tentang apa tadi Pak? Oh mantap. Kelompok 3, Ibu Juliana. Oh. Ya, saya sangat senang, sangat happy bisa bertemu dengan kalian ini gitu. Karena bagi saya kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Ya, semoga pertemuan kita secara resmi ini, kelompok kita, ya kan? Nanti bisa kita bikin grup, ya, bikin grup WA gitu. Sama saya friendly aja
gitu. Saya kalau ngajar jarang manggil mahasiswa sekalian gitu. Saya panggilnya teman-teman gitu. Saya pengennya nggak ada jarak dengan kalian. Gitu. Ya. Jangan jarak mahasiswa dengan dosen itu seperti ini gitu. Jangan. Gitu. Ya. Dengan program yang kita rancang yaitu pendidikan moral, etik dan bela negara yang sampai ke depan mudah-mudahan teman-teman bersama dengan saya sampai tamat. Ya. Sekali lagi kita bangun tim ini penuh dengan kebersamaan, penuh dengan kekompakan. Sekali lagi saya bukan orang yang hebat. Ya. Saya juga enggak akan ragu nanti belajar banyak dengan kalian. Bahwa kita ini adalah friendly. Oke ya. Jadi semangat. Kegiatan ini kalian ikuti dengan happy aja. Ikuti dengan happy. Semuanya sudah terukur. Enggak usah ragu ya. Sekali lagi semua kegiatan ini sudah terukur. Gitu ya. Jadi enggak usah ragu, enggak usah kemana-mana pikirannya. Hari ini teman-teman ada di sini, silakan selesaikan. Ya. Munculkan bakat-bakat terbaikmu gitu. Dan saya meyakini teman-teman pasti memiliki potensi yang luar biasa. Harus saling kenal ya. Saya nanti banyak belajar lah gitu. Enggak hanya kenal nama, saya pengen enggak hanya kenal nama. Gitu. Saya pengen sukanya apa, potensinya apa gitu. Saya pengen sampai ke situ gitu. Itu namanya, kalau hari ini kita masih sebatas teman, pertemanan dimulai, ya kan? Tapi saya pengen nanti kita one level up, ya kan? Apa itu? Ya kita menjadi sahabat. Kalau hari ini kita masih teman, nanti suatu saat nanti, the next time kita, apa namanya, kita sahabat lah ya. Dan lebih dalam lagi, saya pengen kalian ini menjadi keluarga saya. Dan kalian juga menganggap saya ini keluarga kalian. Mungkin itu ya. Jangan ragu untuk diskusi apapun. Semampu saya, apa ya, saya akan dampingi kalian. Oke? Semampu saya. Makasih, ini diskusi awal kita. Ya. Nanti siapa siapa ketua kelasnya atau siapa ininya lah. Apalah namanya ya. Ketua tim gitu. Nanti kita diskusikan nama tim kita apa gitu. Ya kan? Nama tim kita apa, siapa ketua tim, enggak usah sampai voting. Enggak usah. Ya. Pada prinsipnya siapapun yang mengkoordinir kita ini sama. Karena siapapun yang mengkoordinir kita harus ikut. Kita harus dengarkan. Ya. Oke. Ya, seperti yang dibilang tadi. Jadi kalau kita ini setiap tahun kan ada kegiatan Diksar Moral Etik. Ya, jadi untuk bimbingan ini nanti akan bimbingannya dilakukan oleh dosen. Ya, untuk bimbingan moral etik ini kan dilakukan nanti 4 kali pertemuan. Ya, jadi maupun menggunakan Zoom, ya maupun kalau tatap muka tergantung permintaan atau situasi kita ya kan gitu. Jadi nanti pertemuannya ada 4 kali, mungkin ada 2 kali daring, ada 2 kali offline. Ya, jadi itu. Baru ini kalau setelah kegiatan Diksar Moral Etik ini nanti di semester 3 juga ada kegiatan bela negara. Kalau yang reguler itu kan itu kita laksanakan, kalau yang tahun lalu sudah kita laksanakan yang perdana itu kita laksanakan di Medan sama yang di Brastagi. Jadi kita ada 1 bulan itu 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan itu kita implementasi lah artinya. Ini kan kita kan topik yang dibawakan ada 5, religiositas, peduli terhadap lingkungan, disiplin kan yang disampaikan oleh narasumber kita itu. Itulah nanti yang di semester 3 kita implementasikan ke masyarakat. Yang artinya kita turun langsung ke masyarakat. Nah gitu, jadi kita langsung prakteknya. Udah di semester 5 itu ada kegiatan seperti kuliah umum tapi yang seminar untuk mematangkan materi yang sudah kita ikuti, pendidikan sudah kita ikuti dari semester 1, semester 3. Nah di semester 7 nanti ditutuplah kuliah umum itu menyimpulkan semua kegiatan yang kita laksanakan. Jadi di semester 7 lah nanti disimpulkan setiap kegiatan yang sudah kita lakukan itu seperti Diksar, Bela Negara, sama seminar-seminar. Di semester 7 nanti disimpulkan semuanya. Jadi ini kan iya ada sertifikatnya. Jadi kan kalau sekarang kan sertifikat itu kan perlu. Jadi sertifikat itulah nanti yang menjadi pendamping atau mungkin bukan mungkin lagi memang sudah syarat wajib di kampus kita untuk mengikuti meja hijau.
ya kan, ya, apalagi kayak teman-teman kan, kakak-kakak semua kan mau kuliah di sini kan, saya juga kemarin juga seperti itu. Jadi ini menjadi apa, SKPI namanya, surat pendamping ijazah, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi kan sangat berguna. Jadi kalau yang guru kan ada yang PPG lagi ya kan, kalau ini beberapa alumni kita juga kemarin nggak perlu nunggu harus PPG lagi ya kan. Yang kemarin juga disampaikan Pak Rektor juga, mungkin ada orang tua juga tadi yang menyampaikan bahwasanya banyak kan alumni kita yang sudah lulus ya, ya walaupun sebagai P3K atau PNS itu kan, kalau kita sebagai guru kan ya pasti kan tujuannya ke sana, lebih banyak pasti ke sana kan ya, walaupun nggak seberapa tapi enaknya itu kan gitu. Oke, jadi itu kak, jadi ini kalian ikuti nanti ya seperti yang saya bilang tadi, untuk pembagian apanya kita nanti buat grup WA ya, nanti kita koordinasi lagi. Kalaupun ada kegiatan bela negara nanti, yang pastinya kalian harus tetap dilibatkan. Oke, jelas ya apanya, WA-nya nanti kita catat di sini. Kalau masalah itu gampang, kan nggak mungkin kita catat, kita suruh ngambil handphone, sedangkan yang nggak handphone, nah, nggak, gak ada baterai, nanti dicarge lagi. Saya gunanya, suka sama ya. Situ. Jadi di sini kita dilatih. Situ. Jangan buat dirimu senyum. Sia-sia datang ke sini gitu. Sama. Nah, suami. Kita di sini selama ini hari saya. Ini. Misalnya seperti itu, kau. Itulah namanya komandan. Ketika kamu tadi sama seniorku, dosen dari kampus. Kalimatmu apa tadi? Aku kan izinnya. Kalimatmu apa? Enggak kurang gigi mau kalau kau sama seniormu. Enggak kurang gigi mau kalau kau sama itu aja kan lupa. Iya kan? Itu. Iya enggak? Katamu nah, itu aja pegang, jadi, jangan dengar yang lain. Itu nama, itulah namanya konsen. Konsentrasi. Itu saya bilang tadi. Jangan pikirkan yang lain. Apa yang bilang kami, kan tadi kan bilang semua. Saya suka sama situ. Apa kalimatmu? Itu tadi harusnya kan. Tapi itu aja lupa. Nanti begitu nyampe. Apa pesanmu? Saya terus kau bilang. Jadi, kan saya yang bilang kan. Ini bisa salam kakak. Apa saya mungkin suka sama situ. Kalian yang buat di Instagram kalian, kalian tag senior itu kan. Kalau itu kan itulah bukti yang dia enggak konsen. Oke, sekarang saya kasih pesan yang betul. Kak Abdul Cika di sana. Sudah? Ingat pesannya. Suaranya merepek aja. Ada junior yang tahu yang berperan makanya. Membawa amanah, membawa tanggung jawab, menuntut ilmu, dan membentuk karakter dengan penuh pengorbanan dan kerelaan. Suaramu, bisa! Ya, bisa. Kalau kadang lewat sandinya bunyikan, jangan lagunya. Lagi di bawah nih. Ya, Danton. Bisa buka terang ke tamu kan? Dah. Pegangan. Gak usah pegangan. Tuan pegangan, sampai di pusat itu pegangan. Tuan pegangan. Gak ada yang paham? Sabar dan tekun. Oke, jawaban yang lain. Mana yang 30 orang lagi? Apa itu? Kalian ikut dari hari pertama? Iya. Disampaikan kepada si penerimanya nanti ya kan? Iya. Ya, tidak. Benar. Siapa penerimanya? Siap tidak. Bohongkan. Siap tidak. Kenapa namanya? Pemimpin itu nggak boleh bohong. Jika, nah, ada pesan. Siap tidak. Tidak ada atau nggak boleh disampaikan di sini. Siap tidak. Tidak ada. Ada. Jika. Atau kita minum aja dulu ya Jika yuk. Jika. Nah, sini makanan ada minuman. Siap tidak. Ngapain sama orang ini? Siap, mereka kelompok saya. Jadi kamu kelompok ini mau, kamu mau selamat sendiri, selamat bersama, atau hanya menyelamatkan mereka? Siap, selamat bersama mereka.
Oh, selagi bersama merdeka berarti syaratnya harus menyampaikan sesuatu di sini. Siap, tidak. Kan melawan. Siap, tidak. Kalau begitu, apa yang bisa kalian sampaikan di sini selain pesan yang disampaikan dari kami? Siap, tidak ada. Oke, nggak ada. Jadi ini adalah tadi kelompok 5 dan 6. 5 dan 6. Ini adalah pos 2. Tentang Jalan. Tangkas. Tangkas. Hati-hati ya. Tangkas. Hati-hati jangan kau bawa ke tempat itu. Nyanyi. Jalan terus. Minggir dong. Komposan satu kali timah lewat. Jangan kita mampukan nanti kami tinggal. Hati selalu gembira. Kami dalam berdua. Sepatu, pakai sepatu. Yang dibuka kalau kau suka bisa. Ayo. Ha? Kau bantu juga, pas boyanya itu. Hey, cowok itu arahkan. Jangan lepas tangan kawannya ya. Oke. Cowok yang ke ujung jalan pasti kiri kanannya deh. Kiri bang. Kanan. Ada ranting di situ tadi ya, tapi. Oke, kalau nggak ada yang lain, banyak hal tentang disiplin, terutama disiplin selama di kampus. Datanglah sesuai sebelum jadwal mata kuliah, minimal setengah jam sebelum mata kuliah dimulai, dan disiplinlah juga mengakhirinya setelah mata kuliah berakhir. Baru selesaikan tugas apa yang ditugaskan dosennya. Jadi berlanjut itu sampai 4 tahun ke depan. Baik itu kalian disiplin tentang makan, berkuliah, jaga kesehatan. Jadi kalian bisa tepat waktu nanti lulusnya. Oke? Siap! Ya. Jadi sekarang kalian boleh lanjutkan ke pos keempat. Silakan lanjutkan. Siap, Jin! Pegangan. Sudah. Sudah. Pegangan tangan. Tadi suruh pegangan tangan. Mau kalian hilang satu anggota kalian? Kau, ketua ini, Kak. Bagus, Bukul. Siap, Kak. Yang belakang, pegangan tangan. Udah, kalau nanti belok kanan. Siap. Jangan kosong pikiran, itu ada gedung terbekalan. Kalian lewati nanti itu, kalian mencari-cari. Jangan ada yang mencuri-curi. Siap. Jangan kosong pikiran kalian. Siap. Udah paham? Siap, paham. Pelan-pelan aja, belok kanan. Udah, maju jalan. Siap, izin. Naik ke puncak. Satu lagi kelompok siapa? Siap, Tina. Mana Bu Tina? Siap, Jin. Berarti kalian anak PGSB semua ya? Siap. Siap-siap apa? Siap iya, siap tidak, siap apanya? Siap. Itulah, turunkan tangannya. Siapa ke prodi kalian? Ah, mampuslah saya. Bu Restio. Jelas, Pak. Tapi dopingnya siapa? Bu Ulfa, Bu Tina. Siapa keburu di kalian? Siap, Bu Restio si Debang. Kalau kamu bicara, biasa kena tangan. Siap, izin, Bu. Siap.
Ibu Nestio si Debang, Bu. Mana orangnya? Yang ini tuh mana? Ini. Ibu coba sendiri, kalau nunjuk itu nah, masa calon guru nanyanya ini. Ibu sendiri, Bu. Enggak sopan ngomong ini sama ibu. Masa kayak gitu? Kita belajar etik loh. Kita belajar etika. Kamu saya hukum. Karena kamu tidak hafal berapa anggotamu. Siap. Kamu loncat di apa? Skor jam di di tempat? Siap. 20 kali. Siap. Izin. Skor jam 20 kali. 1 2 Oh, ketua kalian 3, dihukum terus kalian 4, gitu juga. 5 6 7 Enak ya nih nonton ketuanya di YouTube ya. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sempat tentang apa? Tadi waktu di jambu apa di jambur sandi kasih tau nggak ini pos berapa? Pos 4 itu tentang apa? Berarti kan nggak hafal kan? Berarti pesannya juga kalian hafalkan tadi, ya kan? Pesannya yang dari jambur juga pasti nggak hafal, betul nggak? Benernya? Ya jauh dong. Pos 4 tadi udah dikasih tau belum di sana? Pos 4 itu pos sosialitas dan pengembangan diri dan bela negara ya. Oke. Oke, baik. Saya mau menyampaikan. Siap, siap. Siap, bro. Lompok-lompok lagi 10. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setengah suara. Nanti bangun yang bertayangan itu surupan lagi. Ya. Baik. Saat ini kamu sudah berada di pos. Pos berapa? 5. Oke. Di jambur, di pos mana disampaikan? Tadi arahannya di jambur, di pos mana disampaikan? Ini pos berapa? Oke, di jambur disampaikan tadi pesannya itu di pos berapa? Siap, siap, ada. Oke. Terima kasih kamu sudah memegang teguh tanggung jawab yang sudah diamanahkan dari jambur sampai saat ini. Selamat datang di pos 4. Ini pos 4 tentang sosialitas. Ya, merangkaplah itu tentang pengembangan diri dan bela negara. Oke, di pos ini Bapak ingin mereview, ingat mereview 2 hari apa yang sudah kamu terima di jambur atau pada saat penerimaan materi dari dosen-dosen ataupun tamu yang hadir. Saat ini tentang sosialitas, pengembangan dan bela negara. Apa yang bisa kamu jelaskan dari kata sosialitas? Siap, gerak. 10 kali lompat, gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Istirahat di tempat, gerak. Tanya lagi ya, pesan tanya enggak, ini pun ditanya enggak, tidur kamu waktu materi kan? Tak lagi, apa yang bisa kamu tangkap dari kata sosialitas? Siap! Gerak! Hitungan 5, 1, 2, 3, 4, 5, ada. Siap, gerak! Lompat lagi 10, gerakan mulai. Gerak di tempat, gerak. Nah, kalau nggak tahu kamu, langsung ke bela negara. Udah belajar tentang bela negara? Sudah. Bagaimana implementasi bela negara? Buntang sedikit.
bisa langsung lupa. Ya, silakan, mulai. Ya. Ya, mulai. Membawa amanat, membawa. Baik, ya. Bingung, seluruhnya siap gerak. Ada serong seluruhnya siap gerak. Ada serong kiri gerak. Ambil sikap tetap. Turun, semuanya turun. Siap, izin. Ya. Ambil sikap tetap, yang tidak bisa push up, jongkok. Dan dipaksa pusatnya pusat perempuan, lututnya ke tanah supaya tidak terlalu terbebani. Ya, yang tidak bisa cukup jongkok, tundukkan kepala, renungkan kesalahan. Tahu apa salahnya? Tahu apa salahnya? Sadar? Apa kesalahannya? Coba sebutkan apa salahnya. Berani berbuat salah, berani bertanggung jawab, harus tahu kesalahannya. Itu kesatria. Apa salahnya? Ayo, apa kesalahannya? Siapa yang bisa jawab? Apa? Ya, Pak. Ya. Lupa dengan amanat yang mau disampaikan. Ya, lupa dengan amanat yang disampaikan. Memang tidak bisa dipertahankan di pos-pos sebelumnya, tapi tidak tahu pesannya. Dengan tekun, digoncang sedikit, diajak sedikit posisinya, sudah lupa. Bapak Ibu, demikian juga dalam perjalanan hidup kalian. Ini simulasi ya. Banyak di antara kalian yang tidak kuat tujuan awal sampai tujuan akhir. Kalian sekarang mahasiswa baru. Tujuan akhir kalian apa? Apa tujuan akhir kalian? Apa tujuan akhir kalian jadi mahasiswa di sini? Equality. Ya, harus menjadi orang yang berhasil ya, berguna, sarjana yang berbobot. Itu amanah orang tua. Dingin nggak kalian rasakan Arin? Dingin nggak? Kalian bisa bayangkan siapa yang dingin setiap hari untuk kalian bisa kuliah? Yang merasakan dingin setiap hari untuk kalian bisa kuliah, ada nggak? Ada nggak? Siapa? Siapa? Ya. Orang tua kalian merasakan ini setiap hari. Dan kalian diberikan kesempatan untuk merasakan sekali. Saya minta kalian tetap pejamkan mata kalian, renungkan. Fokus kepada perjalanan tadi. Kalian refleksikan. Orang tua kalian mengalami ini setiap hari. Dingin, dicaci, dimaki, berutang, ditekan, kerja keras, dikejar-kejar. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kira-kira ketika mereka mengalami situasi itu, mereka tahu nggak bahwa itu akan ada mereka dapatkan? Tidak. Bahkan mungkin ada yang sudah diizinkan Tuhan beristirahat sebelum kalian berhasil. Bahkan ada yang bahkan sekarang sudah tidak ada lagi. Hanya satu harapannya Bapak. Apapun kondisinya, kalian harus jadi orang yang berhasil. Kalian harus jadi orang yang sukses. Kalaupun kalian berhenti berjuang, dia akan terus berjuang untuk kalian. Bisa dipahami? Ya, bisa. Oleh karena itu, walaupun sekarang kalian gagal, tapi saya percaya di kehidupan nyata kalian pasti berhasil. Jelas? Jelas. Nah, kalian orang-orang hebat. Kalian sudah dikasih Tuhan bisa kuliah di sini, itu sudah kesempatan yang luar biasa. Banyak orang yang mengasihi kalian, yang mencintai kalian, yang berharap kalian jadi orang yang berhasil. Kalian gunakan ini dengan sebaiknya. Untuk itu saya kasih kalian kesempatan untuk berdua, untuk orang-orang yang berjuang mengasihi kalian kesempatan kalian.
Saya kasih kesempatan kalian semuanya berlutut, ambil sikap berdoa. Saya kasih waktu kalian 1 menit, doakan orang-orang yang mengasihi kalian sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Doakan cita-cita kalian, berdoa supaya apapun yang terjadi, kalian harus sampai tujuan. Kalian harus berhati. Kalian harus jadi orang-orang yang hebat. Kalian harus buat bangga orang-orang yang berjuang untuk kalian. Jika sudah selesai, yang selesai boleh berdiri. Baik, kalau sudah seluruhnya ada serang kanan dah menghadap saya, istirahat di tempat istirahat. Baik, saya bangga dengan kalian ya, dengan tubuh-tubuh yang sehat. Saya berharap walaupun belum berhasil sempurna hari ini, tapi saya percaya di dalam kehidupan nyata kalian harus bisa lebih sempurna. Jelas? Jelas. Baik, setelah ini kalian boleh bersih, kalian boleh beristirahat, kalian boleh bergabung dengan teman-teman kalian. Saya ucapkan selamat sudah sampai di pos terakhir. Silakan. Bos di kiri, dari bawah ya. Ya, tertib acara renungan suci dan tepung tawar pendidikan moral etik dan bela negara Universitas Quality. Penghormatan kepada pimpinan APEN. Kepada pimpinan APEN. Hormat. Menurut tadi Samuel Elvando. Oke. Inilah
tanggal King di Universitas Quality. Dan hanya akan ada satu orang yang naik tahta sebagai King di Universitas Quality. Ini yang Gonsa lagi ini, adiknya Gonsa lagi. Adiknya Gonsa lagi. Oh, bukan. Oke. Adiknya Gonsa lagi. Kita saksikan. Inilah dia nominasinya. Pertama dari popular
dekan dan dari BPH juga tim atau ahli yang menilai mereka. Jadi apapun hasil mereka hari ini, saya mau kasih tahu semuanya sebenarnya terbaik. Dan termasuk kalian semua di sini adalah King and Queen. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau mereka berada di sini, karena mereka harus ada yang mewakili kalian semua, maka mereka harus dipilih. Tapi saya percaya semua yang hadir di sini, orang-orang yang punya mental sebagai raja dan sebagai ratu, artinya apa? Orang-orang yang harus bisa memimpin. Mulai hari ini, kalian semua dan mereka yang hadir di sini adalah ikon yang harus menunjukkan nilai-nilai yang tinggi yang ada di Universitas Politeknik, yaitu apa? Nilai moral dan etika dan kesadaran bela negara dan juga prestasi agar tinggi. Semuanya itu harus kalian praktikkan dan saya sangat berharap dengan terpilihnya teman-teman kalian akan jadi semacam pengingat bahwa ada hal yang harus kita tonjolkan, yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat ramai bahwa mahasiswa-mahasiswa Universitas Politeknik adalah mental-mental raja dan ratu yang harus punya peradaban yang tinggi. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih adik-adik saya semua. Sukses untuk kita semua. Tepuk tangan. Oke, semuanya silakan merapat. Kita akan ada sesi foto, silakan naik. Universitas Kualiti Brastagi tahun 2023-2024. Kita patut bersyukur kepada Tuhan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Saya sangat bangga dan sangat bersyukur adik-adik saya, mahasiswa baru, semuanya sehat-sehat. Kalaupun ada yang sedikit lelah, kelelahan, itu hal yang biasa. Tetapi saya bangga kalian bisa menyelesaikan kegiatan ini sampai dengan akhir. Dan terima kasih juga kepada resimen mahasiswa dan senioran yang sudah berjibaku ya, membantu, dan komcat juga untuk membantu adik-adiknya bisa mengikuti kegiatan dengan sehat dan selamat. Dan juga para dosen fungsionaris yang hadir pada kesempatan ini, saya juga ucapkan terima kasih mau hadir. Ini sangat spesial sekali ya, menyambut mahasiswa kita semua. Kita turun mulai dari yang tertinggi, yang saya hormati ada ketua BPH di sini, sampai kepada rektor, bahkan sampai kepada dekan, prodi, dan mahasiswa UKM-nya dan mahasiswa barunya. Kami semua turut hadir dari awal sampai akhir hanya untuk menyambut saudara-saudari adik-adik kami sekalian. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saya yakin satu-satunya universitas di dunia ini mungkin baru kita yang seperti ini. Itu karena kita sangat menghargai dan sangat menghormati dan sangat bangga dengan adik-adik kami sekalian. Kami percaya kalian hadir di sini dititip oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk sama-sama kita berkolaborasi memastikan kalian akan menjadi generasi-generasi pemimpin bangsa. Oleh karena itu, saya sangat berharap selaku rektor Universitas Kualiti mewakili seluruh sivitas akademika, bahkan
mewakili Quality Beras Tagi yang sudah membuka kegiatan di awal, dan saya menutup sebagai Rektor Universitas Quality. Saya berharap jangan sampai kegiatan ini hanya berdampak untuk hari ini saja, tetapi berdampak nanti kalian di kampus, dan nanti kalian selesai studi, dan nanti kalian kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu saya tekankan ada 3 poin penting yang harus kalian ingat selama kegiatan ini terjadi. Yang pertama, saya mau pesankan, kalian harus pelajari budaya-budaya yang bernilai tinggi. Tinggalkan budaya-budaya yang buruk yang pernah kalian miliki selama ini. Masuk di Universitas Quality Beras Tagi, pelihara dan perjuangkan budaya-budaya yang bernilai tinggi ini harus kalian miliki. Oleh karena itu, saya tidak mau nanti kalian di kampus, kalau dulunya kalian tidak peduli dengan kebersihan, kalau dulunya kalian tidak peduli dengan sampah di sekitar kalian, di Universitas Quality kalian harus berubah. Kalau kalian tidak peduli dengan kemajuan teman kalian, kalian harus berubah. Kalau kalian selama ini orang yang malas belajar, budaya buruk, nanti di Universitas Quality budaya-budaya demikian tidak ada lagi. Kalau kalian tidak peduli dengan kemajuan bangsa dan negara ini, mulai ke depan budaya yang seperti itu harus kalian tinggalkan. Saya mau ini adalah dasar dari perubahan budaya yang lebih baik, karena kalian harus jadi betul-betul jadi pemimpin bangsa. Saya akan lihat nih, saya akan monitoring nanti. Dosen-dosen PA akan kerjasama, seniornya akan melihat nanti. Karena kegiatan ini dasar, ini masih berlanjut selama setiap semester kalian menjalaninya di kelas. Kalau kalian tidak biasa ramah dan sopan di kampus, kalian harus berubah. Di rumah pun kalian harus berubah. Itu yang kita harapkan. Lalu poin yang kedua yang harus kalian ingat, kalian harus pastikan dalam proses pelatihan yang sudah kalian laksanakan hari ini, kalian harus jadi pusat pengaruh, center of influence. Apa arti pusat pengaruh? Kalian harus jadi teladan. Jangan karena kalian tidak disiplin, teman-teman kalian tidak disiplin. Artinya dengan hadirnya kalian, kampus kita harus makin tertib, rumah keluarga kalian harus makin bagus, lingkungan masyarakat di mana kalian tinggal harus makin tertib. Dimanapun kalian diletakkan harus jadi contoh, harus jadi teladan, harus diikuti, harus bisa jadi panutan. Itu tujuan pendidikan. Oleh karena itu belajar, belajar dan belajar terus, miliki budaya-budaya yang tinggi. Adik-adik yang Papua, nanti kalian kembali ke Papua, orang-orang Papua harus berubah, lebih baik, lebih maju dari apa yang kalian pelajari hari ini. Orang-orang Karo harus berubah, harus lebih baik, karena kalian orang-orang yang dari Karo belajar di sini, belajar nilai-nilai yang tinggi. Orang-orang Batak Toba, orang-orang Jawa, orang-orang Melayu, orang apapun kalian hadir hari ini, kalian sudah dituntut komitmen, kalian harus jadi pusat pengaruh dimanapun kalian diletakkan. Yang ketiga, saya tekankan, kalian sudah ikuti simulasinya tadi malam melalui jurit malam. Yang ketiga, kalian harus orang yang amanah. Apa yang kalian mulai harus kalian selesaikan sampai akhir. Tidak hanya selesai sampai tujuan akhir, tetapi yang paling penting, apa yang kalian selesaikan harus selesai dengan hasil yang terbaik. Semalam, berapa hari ini kalian sudah diberikan contoh. Semua orang-orang yang berbicara di depan adalah orang-orang yang selalu berusaha memberikan yang terbaik, dan mereka memperoleh hasil yang terbaik. Tidak hanya selesai, tidak hanya kalian nanti kuliah di Universitas Quality, tapi tidak punya ilmu, hanya dapat ijazah. Hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Universitas Quality! Quality!